Sorry guys, tadi tak tahu kena ban sebab bom. Dia kata kawasan mana tu? Eh bukan kawasan, dia kata apa? Background belakang remove apa benda. Sebab apa? Live tadi. Live kan? Loh, mama kena ban kau? Hai, Nyuki kau okey? Jaket Uniqlo, Uniqlo. Yang bagi malam ni kata, insyaAllah, insyaAllah. Mimi pun rasanya ada sambungan nak kot sebab video panjang. Dia belum masuk ni lah. Eh, dia kena ban kot, mampu kata. Ni repair motor aku, set mana saya rasa repair motor. Saya bukan pandang rasa repair motor kot. Mimi dah belum luahkan. Tak boleh luah. Cukup hanya Tuhan saja yang tahu. Kalau kita cerita pun tak ada siapa pun yang tahu, maksudnya tak perlulah cakap lagi. Kita fokus ke depan. Okay guys. Memang takkan cerita. Korang buatlah macam mana korang tanya pun takkan cerita. Memang takkan cerita. Melainkan benda tu yang Mimi kena patut cerita. Ha, macam tu. Siapa dah kenal Mimi pada dulu tu dia tahu lah. Tak boleh dah Mimi puas. Kalau yang baru kenal tu yang terus paham Mimi, yang terus cakap Mimi macam-macam ni, cakap Mimi punya fan ke apa, berbual sebelah, yang fan berbual sebelah. Mimi rasa benda tu daripada dulu lagi, bukan baru-baru lagi benda ni. So, Mimi tak rasa yang kalau betul-betul fan Mimi yang kata sayang Mimi, takkanlah dia nak tengok Mimi pun bergaduh dengan orang lain kan. Betul tak? Stay positive. Orang ni pun tak suk sangat. Tak tahu lah korang. Tak suk ni orang kata, tak suk ni daripada segi agama. Jangan cakap orang kata tak suk ni jenis yang macam, dia bukan fan tak suk. Tak suk ni ada orang kata ibadat pun ada. Ayat tak suk tu, dia rasa tu untuk digunakan dalam agama. Macam kita tak suk dengan, macam mana dengan Allah memuja. Kita tak boleh memuja manusia. Tak boleh. Obses. Ya, itu tak boleh memuja manusia. Menderita. Thank you, thank you.
Ini memang gugunya. Memang awak tak tahu je lah dekat mulut-mulut orang. Tapi kadang benda kita tak buat, orang cakap kita buat, itu kita geram juga. Tapi memang takkan layan lah mulut-mulut haters. Sebab haters ni bukan persaingan Mimi. Sebab diorang ni bukan main pada diorang macam, kau tak perhati kau datang lah depan-depan. Bukan kau mesej komen, kau pengecut ke. Ha, gitu. Kau betul-betul kau berani, kau gentle, kau jumpa lah depan. Kita boleh sembang satu meja. Ni boleh belanja lagi air kuih kosong. Dia jadi tak syok lah sembang komen. Dia tak gentle. Tak ada dalam masa lah Mimi nak fikir benda-benda ni. Buang masa. Tak berhasil pun kat Mimi. Buat Mimi target tahun ni. Target tahun ni Mimi nak ada ni lah. Apa yang Mimi nak? Banggakan mak ayah. Nak something yang Mimi tak pernah ada. Macam contoh kereta. Mimi dah lama dah teringin nak beli kereta. Tapi tak kisah kereta apa, InsyaAllah tengok pada rezeki. Sebab Mimi beli kereta sebab yelah hari-hari Mimi guna kereta kakak Mimi kan. Takkan Mimi tengok dia hari-hari dia naik motor pergi kerja kan. So nak juga Mimi ada kereta supaya dia senang lah. Nanti lepas ni dia pergi naik kereta, tak naik dah motor. So Mimi tengah usaha lah sekarang ni, InsyaAllah. Bawang. Beri tahun, tak tahu lagi kita tu tak. Memang dulu minat lah kereta macam tu. Tapi kita tak tahu kita ni minat kereta tu nanti. Nanti pun beli kereta lain lah, tak tahu. Beri bercuti lah. Bukan beri cuti macam healing-healing macam tu lah. Thank you, Mals. Okay, thank you so much. Thank you. Oh, Allah. Ada lah. Mereka kat mana? Kalau korang nak tahu Mimi dekat mana, korang boleh tengok dekat YouTube Mimi. Memang tak boleh nak keluar. So macam belum ada mood lagi nak keluar, boleh boleh nak bersorangan lah macam tu. Shoot. Macam Mimi post hari ni tak tahu lagi. Tengok macam mana Mimi post hari ni pun ataupun esok. Terbengkak je kot. Tak cukup tidur kan. Thank you. Mana dia nangis? Kalau yang cakap macam tu, tak best kalau berbual. Kami, siapa yang tak nak benda yang kita suka, benda kita happy, kita tak nak, betul tak? Kalau jadi macam ni, korang kena terima. Nak tak nak, kena teruskan hidup. Mana tahu, insyaAllah, mana tahu lepas ni ada lagi yang lebih terbaik, ada lagi yang boleh apa yang kita nak lebih pada tu Allah lagi kan, kita tahu. Sebab kita sekarang dekat dunia, bukan dekat syurga. Oh, main pakai syurga dengan dunia pula. So, ini dunia. Kami nak keluar.
Mungkin. Mungkin. Kalau happy lagi Mimi happy. Kalau sedih macam ni, ha, macam ni macam, ya, macam ni Mimi pula rasa bersalah kan. So, korang kena happy. Janji dengan saya, korang kena happy. Janji. Janji. Tahu tak penguat saya bila orang happy bila dengan saya? Tu penguat saya. Mana janji-janji comel. Ah, mantap lah comel. Comel lah korang macam ni budak-budak happy-happy tu. Makin semisa kan. Gantung doang. Ni betul ke Amy pernah broken? Sok dah nak punya ni. Tak saya nak mengaku orang lain. Wah, saya tengah broken ni awak. Saya dah pernah broken. Saya dah pernah sedih. Saya pernah rasa sakit hati. Takkan cakap macam tu. Semua awak sesuai. Saya sesuai ni semua awak cakap saya sesuai. Siapa yang saya tak pernah sesuai? Ha? Siapa lagi yang saya tak pernah sesuai? Lamin. Oh, Lamin. Yang itu kan Lamin dah ada awet aku orang nak. Cik saya dah ada awet. Saya takkan orang kata bukan saya tak nak. Ini bukan. Saya takkan nak dekat orang macam contoh ex saya ke apa. Saya takkan terima macam saya nak kat dia balik. Ha, saya mungkin bukan macam tu. Saya akan dengan orang lain. Sebab saya tak mungkin orang yang lama dengan kita takkan benda ulang benda yang sama. Yellow tu. Yellow tu. Yang tu yellow photographer lah. Siapa lah? Belum masanya lagi saya untuk saya cari paksaan yang untuk menghidup. Paksaan bukan kita tak nak tapi maksudnya saya belum bersedia lagi nak ada. Memang ada dulu lagi. Dulu dengan sekarang saya belum bersedia lagi nak ada. Maksudnya belum bersedia lagi nak berkahwin. So korang kena faham. Saya banyak berkawan dengan lelaki. Saya belum bersedia lagi nak berkahwin. Saya akan bersedia berkahwin bila awak tengok saya dah post video. Saya dah pakai baju pengantin semua. Ha, itu dia saya dah bersedia dah nak kahwin. Korang tahu. Sebab saya ada benda yang saya nak target. Hai, orang tu. Doa. Kalau doa saya dengan awak, bermakna betul awak saya. Kalau tak doa saya dengan awak, bukan awak lah. Kena percaya dengan doa lah. Jangan percaya dengan mulut. Oh, thank you Azul Lucy. Thank you semua orang berdua kalau rezeki. Tak wish minit ada. Dah wish lah dekat sini. Kami wish dalam grup kami lah. Ya. Grup tempat kerja semua. Ni dah tunang. Tanya. Tak hangkul. Dah tunang. InsyaAllah.
Ni awak main dengan apa? Bila masa saya nyanyi ni awak? Tolonglah, muka penat dengan muka nangis. Beza tak? Muka penat dengan muka nangis. Lapan. Tak suka tidur kan? Mata panda kena tumbuk. Tak tahu siapa mata buat mata panda. Tak buat salah apa benda mata panda. Kak penat, pam bola tak kerong. Awak bagi siapa-siapa pun, awak bagilah. Orang yang bomo kuat ke apa semua, ada ilmu pun. Dia pun penat tau, kan nak pam bola tak kerong. Ini apa ni, dia beri masuk ni ada ayat beri ni. Hai. Buat cakap siapa ni? Kenapa kan? Pensum dah hang mak belo. Ha? Pensum dah hang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik kalau gambar aku enggak galal. Ini you makan apa? Pelik dah ni. Janganlah baran. Saya baran tau bang. Saya ada baran. Hello, Kak Mimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Kimi. Kau apa yo? Bisa. Kak Lina kat mana tu? Detek skrin je lo. Detek skrin. Share guys. Share. Tak Mimi, mu cicah apa tu? Cicah ni jeruk dengan asam. Oh. Kedah kau? Asal kedah kau mana tu? Kedah kau? Ibu Pak Ali ya? Mimi orang Penang lah, Penang Mari. Oh, Penang. Ha. Tek sekarang hello. Temankan saya happy. Okey. Kita pasal orang nak balik ke tempat bekerja masing-masing. Salam wassalam. Saya nak balik bertugas hari Isnin. Mimi. Kan saya nak kongsikan ini frekuensi. Kak Mimi. Rata Malaysia. Kalau siapa yang masih lagi belum tahu ataupun kita ialah mana jelek gitu tu. Hafal kan. Jadi kalau kita sampai ke tempat tu baru kita mencari-cari frekuensinya berapa eh. Kalau Lembah Kelang 96.7, Alustar Pulau Pinang 97.1 sama eh. Ipoh dengan Seremban pun sama. Dia 96. Tu yang
Ada tem-tem tu mata tu kelip pada. Aduh. Hey. Lepas screenshot. Alah, deh. Tapi tak apa. Lepas screenshot, lepas tak rekod. Kalau rekod nampak gerak. Kalau screenshot, dia keras pak. Macam tu sekali. Dia tak nampak kan. Tip. Okay. Mestinya semua FIP. Bos, banyak sekali penontonnya. Waduh. Ini dua orang ini. Abang keluar aja deh ya. Jimmy. Ya. Abang keluar. Abang keluar aja, saya mau sama Ewal nih, Bang. Oke. Okay. Boleh enggak, Bang? Sorry ya, Bang. Ya, enggak apa-apa. Abang Indonesia, enggak paham aja. Enggak, Malaysia. Iya, minta maaf ya, Bang. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya Gimana ini, Dek? Kita tanding? Gimana kita? Tanding apa? Oke, kamu makan cabai, aku makan ini ya. Ini lagi pedas. Janganlah. Ada apa di situ? Tapi biasa. Saya mau kamu makan terus. Saya enggak mau kamu. Satu sekali. Saya makan, saya tak nak. Oh, masuk dalam mulut terus. Biasa kalau tanding challenge-nya apa kalau tanding biasanya? Challenge-nya kamu makan cabai, saya enggak mau kamu doa. Saya makan ya, senak sih kamu cabai. Terus. Cabai satu, gas. Saya kalah makan cabai satu, gas. Ya kalah, dia makan cabai semuanya. Jangan semualah. Enggak boleh. Semuanya. 10 koin di sebelah. 10 koin. Kamu tunjuk di situ tambah 3 biji, tapi kamu makan sebiji. Enggak adil. 10 koin di sebelah. 10 kalau saya makan semua 10 di sebelah. 10 kasih 10 koin di sebelah. Oke. Okay. Kalau saya kamu kalah apa? Saya kamu menang. Jangan pakai kali 5, jangan pakai kali 2. 10 Oke, okay. Okay, saya ambil 10 dalam ini 10, oke? Okay? 10K koin, 10K. 10 makan sini pun boleh. Asal dari mana? Malaysia? Malaysia. Oh, mantap. Salam kenal. Saya dari Indonesia. Bang Den, makasih Bang Den. Wah, ngeri sekali guys, tep-tep layar di sebelah. Itu penontonnya banyak sekali di sebelah penontonnya. Para penontonnya ini. Bang Den. Iya, banyak sekali penonton di sebelah. Modar saya guys ya. Habis saya. Gak apa-apa, ini hiburan. Saya kalah pakai odol aja, pakai odol. Saya kalah pakai odol. Enggak pakai odol, pakai dodol. Jangan kalau sini. Kamu diam. Pakai odol. Gas. Wajah main pakai gini, jahat nih. Oke, macam ini. Pakai odol. Aduh, nganting lagi. Sudah pasti saya kalah karena penonton di sebelah banyak. Enggak apa-apa, itu penonton. Janganlah kalah makan cabai semua, jangan. Diam. Odol. Mana di sebelah itu lemah? Penonton di sebelah lemah. Penonton di sebelah lemah. Masa cuma tep-tep layar? Mana topi di sebelah? Enggak ada topi di sebelah. Penonton di sebelah lemah. Lemah semua penonton sebelah. Semol. Kita tengok siapa yang tak makan cabai. Berapa banyak tu dia lemah. Penonton sebelah lemah. Enggak makan cabai banyak lemah. Jangan gitulah ya. Odol pakai odol enggak apa-apa. Odol. 64 saja lemah. Ini baru pemanasan. Baru pemanasan. Enggak makan cabenya semua lemah ya. Baru naik saya. Saya baru naik. Jangan kalah makan cabai semua. Rugi saya. Lemah enggak makan cabai.
Saya kalah makan ini aja, apa? Kulit manggis. Cinta, thank you. Enggak, cabai aja, cabai aja. Jangan makan cabai. Cabai ngeri, cabai pedas. Kecuali di sebelah. Kecuali bilang sama penonton di sebelah, bilang sama penonton. Kalau enggak mau makan cabai, jangan nunjukin. Jangan nunjukin ya. Jangan kalau nunjukin. Mau kalau penonton di sebelah pingin, saya makan semua. Kamu mau lari? Paus. Kasih sini paus. Kamu mau lari? Kamu tidak lari saya. Saya tak takut. Takut. Ya. Kamu makan cabai 5, bau kita orang bagi paus, ikan jos, singa, anak singa, anak gajah. Bagi dulu sini paus, saya makan 5. Ya, kamu makan dulu cabai ya. Jangan dulu, bagi dulu makan baru dulu. Saya makan. Orang bagi dulu, baru habat dapat hadiahnya. Mana ada hadiah makan bumbu? Saya sportif, saya host challenge barbar. Enggak mau. Host challenge cabai, saya host challenge chili. Kamu mau keluar ya? Kamu tekan apa dong? Saya host challenge, saya mau kasih tunjuk kamu dulu. Tangan kamu begini. Tunggu, saya mau kasih tunjuk. Enggak mau, tangan kamu begini. Bawa saya. Apa ni? Video ke apa? Video makan cabai? Magic tu. Pandai kamu buat magic eh? Oh, macam tu makan cabai. Oh, nak ikan paus cabai macam tu. Ah, nampak eh, sudah. Betul lah dia makan cabai. Betul. Ah. Ui, dapatlah singa. Tak payah bagi. Korang tak payah bagi. Dah ada singa. Tu. Tak payah bagi. Itu saya makan banyak, saya makan 100 cabai. Oh, betul-betul saya percaya. Jadi saya tidak bohong. Kalau ada yang ngasih, saya pasti makan. Tak apa, kamu saya tidak bohong. Kamu enggak mau makan pun enggak apa-apa, tapi kamu kena kalah ya. Iya, enggak apa-apa saya kalah. Tak apa-apa saya kalah. Apa-apa, odol. Kalah bermaruah begitu kan. Saya paham. Odol. Saya kasih odol. Saya orangnya sportif, tapi jangan makan cabai. Makan cabai berat, makan cabai. Semuanya odol-odolnya. Kalau di sebelah bisa kasih 7 koin, saya full odol. Full. Ya sini. Sini kamu. Udah bisa. Udah kalah tuh. Enggak apa-apa kalah. Tunggu saya kerja dulu. Enggak apa-apa saya kalah. Kamu buat aja itu. Aku memang suka kamu. Saya punishment dulu. Lepas makan cabai ya. Makan cabai ya sambil muka begitu ya. Begini saja. 10k koin saya. Makan cabai. Begini saja. 10k koin. 10k koin saya makan 5 cabai di sebelah. Di sebelah 10k koin. Kamu enggak mau cabai, kamu kick. Enggak ada di sini. Kenapa enggak makan cabai? Oh, ini enggak mau nunjukin ya. Begitu ya kamu keluar kan? Enggak apa-apa. Pahamin. Gue ngerti kamu enggak boleh makan cabai kan? Tak suka. Okey bang. Saya makan ni. Saya kalah saya makan ni bang. 10. Paling pedas. Assalamualaikum. Baik, ada makwa ni dia nak main fikir dengan saya kan. Kalau dia kalah dia kena makan kepuk tu 10 bungkus beras pedas. Ha. Agak-agak kita nak fight tak dengan dia? Boleh je. Agak kita fight tak dengan dia? Bidadari. Lemah sana. Bidadari ni. Ada orang puji awak ni. Ya ke? Thank you. Tak apa, kita fight boleh makan cabai ya, makan cabai ya. Ya. Adik kerepuk tak pedas dia cakap. Kau kena makan lada lah kan tu. Pedas. Jangan tak try lagi kupuk ni pedas. Yeah. Okay, ya. Kalau saya kalah saya makan cabai ya. Cabai kupuk ya.
Okey, kalau saya kalah, saya makan goreng pisang tau. Tak payah makan. Saya awak sebab awak menang bermaruah, kalah pun bermaruah agak. Oh, macam tu. Tengok dia sayang ke aku, dia bermaruah aku ni, kata kalau bagi dia kalah, maknanya dia boleh makan banyak-banyak. Tapi sebenarnya saya pencinta wanita, saya tidak akan menganiaya wanita. Betul? Ya. Betul kalau kalah, betul saya kalah. Saya boleh makan capai. Ya. Tak apa. Jangan bagi saya gift guys, jangan bagi saya menang guys, bagi dia menang. Jangan bagi dia gift, jangan bagi dia gift guys. Jangan bagi saya gift, bagi sebelah je gift. Ya. Yeah. Terima kasih bang. Apa kena cakap lagi, biar dia orang faham, biar dia orang faham. Dah bagi faham dah ni. Dia YouTuber bang. Oh, YouTuber ke, you apa ke, dia dah masuk dalam live ni biar dia nak berkenalan dengan saya. Orang kata kan. Oh, dia berlagak dah sikit tu, kau tengok. kan. Apa dia tak ada. Awak buat muka gitu, saya cong lah sikit. Saya cakap lah awak nampak berlagak sikit. Siapa ni? Dia tak ada orang tanya awak ni. Awak ni tak penat ke? Penat. Penat ke? Oh, penat. Dia cakap dia penat. Kalah lah Miro. Tak apa kalah. Saya santai-santai je. Abang baca yang komen tu, yang kalah-kalah tu, nanti abang tersentak. Saya nak sentak. Aduh, tersentaknya hati saya ni kalau baca. Ya, abang tak tahu yang tu. Ya. Bahasan kita tak diterima lah. Tak tahu. Oh, jadi sekarang ni nanti kalau saya kalah, saya sentak guys. Awak orang jangan panggil saya kalah. Abang ulang lagi baca komen. Tak payah. Tak tahu. Ya, habis nak baca yang mana? Banyak kan komen kat sini, dia suruh baca. Baca sini, baca je. Mimi penat ke? Mimi jawab saya. Cakap. Mimi penat ke? Cakap. Okay, Mimi penat ke? Penat. Cakaplah penat sebab apa? Cakap. Penat sebab apa? Penat jadi cantik. Penat jadi cantik. Oh, macam tu. Sambil-sambil saya makan goreng pisang guys. Panas-panas. Bertemankan seorang bidadari di sebelah guys. Tap screen je guys. Kan? Bidadari. Saya borak dengan dia pun korang meroyan dalam room buat apa? Ini orang kata friend. Cakap dengan dia pun korang nak saya sip juga. Jangan. Apa ni? Ada yang cakap apa ni? Nak tumpang populariti ke? Tak payah tumpang populariti orang ni. Baca komen tu. Abang kenapa baca komen tu? Kalau abang baca komen tu, orang ingat abang betul-betul. Abang buat tak nampak. Jangan baca komen tu. Nanti orang tahu. Orang tahu, abang jangan baca komen tu. Takut orang tahu lagi. Betul abang buat tak tahu je. Mirul, makwa mana tu? Tak tahu makwa orang. Bukan makwa saya. Tengok, abang saja bacin. Abang saja bacin. Nak bagi orang animation tu kan, ayat tu kan. Belagak Mimi ni. Tengok, abang bilang ayat tu dia. Mana tu? Ada ayat dia ni. Ni ada siapa je. Saya cakap saya baca abang nama. Abang ni memang suka baca komen ke sebab dia nak macam tu lah tu. Jahat korang. Okey je. Baca je lah komen yang teruk sekali. Tu baru sikit. Abang ni sebenarnya dia nak menang je. Tapi saja buat kata bagi kat gig sebelah. Jahat. Jahat ni. Okay. Cakaplah dengan kawan awak tu, janganlah bagi saya menang. Saya kalau awak bagi saya menang pun bukan saya pandai tebus gi. Tahu tak? Rugi je suruh bagi saya menang. Suruh Mimi DJ sekali. Mimi penat sangat tu Mimi. Penat sangat lah. Kenapa awak penat? Kenapa? Penat ni ada... Mimi ni selalu cantik sangat. Allah, awak ni saja buat saya belacing. Ada yang cakap ni suruh Mimi JJ sekali. Apa tu saya tak faham? Apa maksud dia orang? Terbaca komen pula. Mimi shame pula. Selalai. Kat mana tu Mirul? Ada ni dekat ni dalam TikTok tengah baca komen. Abang ni kanda ke? Tak kira boleh je lah suka hati korang. Okay. Bang, saya makan cabai. Saya makan ni. Cakap. Saya makan ni. Makan. Bismillah. Saya makan ni. Makan. Bagi gajah dulu. Saya makan ni. Saya takut ni awak makan ni. Nanti takut berapi nanti. Sebab pun. Bagi gajah abang tu tak. Makan. Cepat. Mimi tu orang mana Miru? Saya tak tahu. Gajah tu. Makan. Gajah. Oh, kenapa macam ni? Ni. Abang makan?
Tak payah. Kenyang dah tu. Mimi ni lah. Kenapa orang sebelah tu macam poyo sangat? Eh, apa ni korang tak baik lah kata macam tu. Mana saya... dia poyo? Ya. Kan? Ya. Kalau kalau jap bagi tahu friend awak. Kan? Kalau muka saya ni macam poyo, kenapa? Rumah jiran terbakar ke? Abang tu poyo nak, nak abang cakap. Kenapa suruh orang cakap kat abang tu poyo? Cakap dengan kawan awak tu, cakap je apa-apa. Saya okey je. Ha, bukan ha, sehari. Mana kena, mana kena. Loser. Ha, makan, siap makan. Sedap ke? Sedap ke? Dia pedas. Dah. Aduh, pedas. Pedas sangat ke? Baru makan sekali bang, baru 10 lagi. Ya. Tapi dah habis. Ya, yeah, tapi dah habis. Tak boleh nak macam manalah. Awak kena buka yang lain lah kalau gitu. Bagusnya lah. Suruh Mimi buat JJ. Apa tu JJ? JJ macam ni bang. Macam ni ya. Awek kau cantik tak? Tak cantik? Lemah. Oh gitu. Mimi umur berapa? Kalau orang Korea saya selalu kenal, dia akan suruh saya teka. Ha, cuba bang teka. Mimi budak 46. Tengok, ramai sangat teka kan? Sakit hati ke bang? 23. Kalau 23. Dah kalah tu, takkan nak stay lagi. Siapa, siapa? Eh, terang-terang depan mata bang, siapa lah. Oh, kalah. Kiranya dah kalah ni, kita takkan nak stay lagi ya? Dia macam kena terima lah. Macam kalah bermaruah keluar pun bermaruah agak lah macam tu. Oh, tapi saya banyak kali kalah lah. Dengan international pun saya kalah banyak kali. Saya selalu kalah. Abang janganlah mengaku abang kalah. Abang jangan downkan diri abang. Abang kena kata bersemangat untuk abang supaya abang bangkit lagi. Bila abang kata kat abang diri abang, saya kalah, abang akan kalah. Itu doa abang. Bila ya, saya kena menang. Macam tu. Okay, baik. Sekarang ni saya memang selalu kalah dengan wanita. Belum saya keluar, abang kena bercakap macam ni tau. Saya kena menang. Cakap. Saya tidak akan nak menang dengan perempuan. Jangan abang. Tak. Ini bukan sebab saya ni. Abang kena kat abang. Saya dah cakap awal-awal, saya tidak akan nak menang dengan perempuan-puan-puan. Itu saja. Okey, semoga awak sukses selalu dalam kehidupan awak, bahagia dunia akhirat. Abang enggak saya lelaki. Abang enggak saya lelaki. Ha? Abang enggak saya lelaki. Saya tak boleh langgar awak lelaki sekarang awak perempuan. Saya nak bagi kata semangat kat abang ni. Macam mana? Tak apa, saya abang nak ikut abang lah. Up to you lah. Okey. Semoga sukses selalu okey dalam kehidupan awak. Saya nak lepak dengan kawan-kawan saya semua ni. Nanti free kita jumpa lagi. Boleh? Macam tu ya abang pergi ya? Bukan, sebab kawan saya ni ramai ni. Betul-betul nak... abang bagi saya menang kan? Abang nak keluar, memang betul-betul abang bagi saya menang. Saya faham. Thank you bang. Tak, sebab saya selalu bagi perempuan menang. Lepas tu abang nak keluar tak kalau abang bagi saya menang? Saya boleh je keluar ke tak keluar ke. Saya sebenarnya saya tengah buat live dengan kawan-kawan saya. Abang jangan serabutkan saya. Mana satu keputusan abang? Keputusan saya tengah nak lepak dengan kawan saya. Lepas tu? Lepas tu awak keluarlah. tak, aku tak faham guys. Abang rasa menang betul. Memang betul abang rasa bagi saya menang. Ya, saya tak faham dia maksudkan macam mana. Sebab selama ni saya main fikir dengan orang-orang luar pun saya tak pernah nak menang. Jadi saya tak ada... fikir saya nak menang ke guys, orang apa berolah-olah ke? Tak, saya bagi tahu. Orang suka berolah-olah. Bukan, saya baca dekat komen-komen ni saya bagi tahu bahawanya saya memang sentiasa kalau. Kalau lagi ke bang? Saya stres ke abang stres? Kenapa pula nak stres? Abang menang, saya menang. Awak menang. Abang keluar. Saya keluar. Macam mana saya nak keluar ni live saya?
Ah, saya stres lah. Stres dah. Macam mana nak menang? Bukan nak menang ni. Tak, sekarang ni saya tak faham. Sekarang ni dia suruh saya keluar. Ni live saya. Macam mana saya nak keluar ni? Ah, penat lah. Penat lah. Ikutlah bang. Saya mengalah lah. Saya menang pun saya mengalah lah. Yang betul lah. Laki kau pergi kreatif ke perempuan yang kau pergi kreatif sekarang ni? Kau pergi kreatif. Complete. Complication. Compare. Complete. Complication. Compare. Kau abang lah. Oh, betul. Complication. Oh, saya tak tahu siapa yang yang kompleks sekarang ni. Oh, betul. Cinema kompleks. Oh, betul. Oh, completed, completed, complicated. Ah, itu macam sebut. Betul tadi bunyi tadi. Itu tadi bunyi sekali tu tadi. Completed, completed, completion. Eh, tadi dengar bunyi sama kan sedap ni. Completed, complicated. Dia kena rendish. Dia kena main time. Semua-semua nak cari balik ayat tadi. Ayat tadi yang tadi sebut ni. Completed, 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 complot pula, apa hal ni? Ah, kot orang lah. Ah, korang sudah lah tu korang. Komplikasi, betul tak? Main bro. Oh, terkentut. Tak dengar ke? Saya baik. Saya baik. Masuk ya Allah. Minyak orang kot. Telah macam-macam kot noh. Ni dengar haram tu, sedia. Dengar aku guys. Saya rasa abang je. Jangan tulis lagi. Jangan tap. Oh, hak ni tak pasal. Hak ni lah. Dengar. Eh, dua, tiga. Diam. Alisa. Diam. Mana? Oh, tak dengar pun. Okay, tak dengar. Jangan duduk tulis. Jangan buat. Tak dengar. Cabai. Makan cabai 10 biji. Ha. Syaruhan invite aku ni. Ni. Jalan jenam. Santu hingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Apa khabar? Tak punya nahi. Syahzad ke Syaruhan? Syah kunya nahi. Ah, dua. Nampak baca awak bari. Awak sendiri check up lah. Tak je kau, macam video call eh. Selamat makan. Apa? Sudah makan. Sudah makan. Makan apa? Bukan, awak saya cakap. Awak sudah makan ke belum? Ayo. Awak duduk mana? Di sini. Hai, penatlah macam ni. Jangan jeli-jeli Mimi. Tak elok, hang perempuan. Saya faham. Awak cakap, awak bagi hint-hint tu, saya dah faham. Sorry. Tak tegur lah Mimi ni. Teguran orang. Langsung tak nak tegur. Ah, kehilangan aku lagi. Lagi kena hukuman kat dunia ni lagi. Okey lah.
halal. Tunggu lah. Betul ke dia bagi topi? Kadang dia bagi singa. Jarang dia bagi topi. Tak adalah. Ada dua nak pergi dengan satu. Halo, Mimi, hai. Lain. Tengok, cuba tengok kat grup sebelah. Cuba tengok. Lain. Tapi. Ayuh, tapi nak cakap satu kat hal ni. Allah ada menunggu. Cantik ah. Kenapa Mimi kamu keluar? Ni hari sakit ni. Why? Aduh, saya nak pergi jumpa kau. Oh. Nah. Hey, yeah. Eh, jaga kat lain. Ni betul. Nak pergi mana? Main bola. Main bola kat mana? MRSM. Dengan siapa? Awal lah, mana ada lelaki, tak ada semua, mana ada perempuan, semua lelaki. Dengan siapa? Dengan kawan. Balik tu apa? Belum. Ketujuh tu balik lah. Ketujuh tu habis dah. Tujuh suku tu balik lah. Memang hari ni pakai baju hitam lah. Haa. Sebab nak main bola pakai jersey je. Malah lah nak pakai ni. Tu nak pergi mana awak? Duduk lah awal. Tadi makan Maggi, nasi tak makan kah? Sebab kan orang tu tidur kan, berbangun nak pergi main bola. So tak sempat masak makan Maggi lah. Bukan, bangun awal dah tadi. Lepas tu kan ni tidur pula. Tak apalah, faham letih penat kan? Penat lah, penat dengan semua benda. Penat dengan... Kenapa sama-sama penat ni? Mana lah tau. Saya nak ni, Sat. Saya nak tutup ayak, Sat. Mok saya suruh saya tutup ayak tu. Tak ada siapa kat rumah, Sat lah. Pilih dulu. Mok, tutup ayak tu tak pergi membaziak. Okay. Tak salah duk makan Maggi sangat. Makan nasi duk pikir apa. Alah, hari ni je makan lagi. Esok makanlah chicken chop kau. Kan nasi tu? Nasi lok bang. Masaklah lok bang. Hari tu dulu duk suka masak lah ni tak masak. Dah tak beli lauk, nak masak apa? Awak tak pergi beli lauk. Dulu rajin je masak lah ni awak malas masak. Nanti tu orang nak beli lok apa? Dulu tak apalah saya hantar. Lah ni saya tak boleh nak hantar dah. Jauh. Tak bodoh. Yalah, jauh-jauh dulu ia boleh hantar. Lah ni tak boleh dah. Kenapa tak boleh dah? Jauh saya kat kampung ni. Kat kampung kau? Oh, ni saya dekat rumah mak. Mumak? Tentanglah nak tiru saya gelap. Jauh dia tutup ayat ni, tutup ayat kolam. Oh, melimpah dia ayat kolam. Oh, sekejap lagi Abah ingat lah. Abah ada. Nanti tengok tu. Tu ayat tu, nanti tu. Ayat melimpah kolam. Tu
tu. Ni ayak ni duk main kat ni bersepa dah lah. Dia boleh bergerak macam tu. Haa, tengok tu ikan lagi. Ikan ni meninggal habis. Ha. Ada apa-apa ikut? Wuih, ya Allah, ni mak tak tengok kan ni. Bapak ikan tu. Alah ni ikan. Ayak duk suruk tu. Sat nah, saya bopek tu sat nah. Suruk tu, tak buat lah ayak tu. Sabar lah sat hang ni pun. Sat gi ikan mati, abah ingat. Abah ingat pipet lu, bila lu. Alamak, astagfirullahaladzim. Besarnya ikan ni. Ui, ikan apa ni? Ui. Ni kalau mengai syok ni, mengai ni ikan ni. Oi. Ui, besar. Hai, susah nak main kat kaki. Tak, saya lupa lah ayak ni main kat mana. Tak tahu lah, ayak banyak sangat. Tak, ni dia ada pek ni. Tak apa. Bagi ikan tu maintain kat situ. Nak mengai apa takut boleh ni. Tak, ayak awak jadi ikut. Tak. Ni orang kata. Ay, mana ikan tadi? Tok ikan duk main kat kaki dah. Pek ni dia ada pek ni ada satu ni duk main kat mana dah pek ni. Saya lupa dah. Tak. Awak ayak jadi sorok dah. Ada penyu, itu penyu dah. Labi-labi dah, labi-labi. Eh. Labi bentuk macam mana labi ni? Labi-labi tu dia macam kura tapi kan dia badan belakang lembut. Labi-labi duk banyak. Macam mana? Alah, tak apa. Ikan-ikan tadi. Nak ikan tadi ke? Nak bawa ikan. Nak ikan tadi kat tadi. Paling besar tadi. Uish. Ni buat apa petang-petang ni? Tak keluar ke? Macam biasa lah. Tadi nak beli ikan tadi. Tiba-tiba dapatlah ikan. Awak sepak ni. Dulu tak macam ni pun. Tak telan ikan, tak telan ikan. Awak kok kerian? Eh bukan, ni kawan saya ni. Hello, Assalamualaikum. Mak. Ada kat rumah saya baru nak keluar. Ni jangan tunjuk sangat curang depan mata. Sakit tu. Dan ni kawan-kawan tu Piring Astro nama dia. Sarah. Bukan. Ni. Kawan. Ha? Ni telefon mak ni mak. Lovely mum nampak tak? Okey. Sat. Call je. Kaki tak basuh eh. Tak tahu sat lah. Mok saya tak angkat. Oh, tadi kena ikan kan basuh. Sebab tu malahan nak bagi mak. Hello, Assalamualaikum mak. Mak adik tengok dekat kolam awak ayak suruh mak buat ayak ke apa? Oh, mak tak isi ayak ni. Ayak sampai nak kering, mak tahu tak? Saya ikan tu meninggal habis. Ada ayak saya tak elok sikit lah. Tak lah, saya kata ayak tu meninggal lah. Ayak meninggal pula. Tak pergi ikan tu meninggal. Ayak putih. Apa dia? Sebab adik tengok satu ayak, kepala ayak tu dia pancuk pimai kat luar. Memang dia... Okay, kalau macam tu tak apalah. Lepas tu adik buka ayak ni lah, adik buka ayak boring lah. Adik pimai bola sah, saya pergi adik balik eh. Dah. Patutlah tu ayak tu tak pusing. Ya Allah. Kamu pun. Dah hantar gambar dah dekat ni kat handphone kat WhatsApp. Dekat sini. Tak pergi mana pun. Janganlah macam tu. Mimi pun. Ya Allah. Awak. Dah bagi tahu dah dekat sini.
Hantarlah dekat WhatsApp. Awak ni makin lama makin lawak lah. Dulu tak lawak macam ni. Cakap gasli. Jangan kata lawak, cakap gasli. Awak ni makin lama makin lawak lah. Dulu tak lawak macam ni pun. Mimi, jangan tunjuk sangat blushing tu dalam ni. Kenapa cepat lagi hantar mesej ni? Hey. Janganlah lagu tu. Ya Allah. Awak dalam live jangan gelak sangat, nanti orang suka nanti. Ni. Balik. Mimi tak lawak macam ni pun tak tak? Lain ni dia lawak lah. Lawak tu laki, lawak tu laki. Minum. Batuk kan. Hidupnya. Hidup kah? Ah, tak, dia kata macam jodohnya ah macam tu. Jodoh ke? Jangan sebut elok-elok. Jodoh ke orang tanya ni? Jodohnya macam tu lah, dengar betul-betul. Orang tanya elok-elok, jodoh ke? Tak. Jodoh ke? Tak. Kan jawab cepat. Tak. Sibik. Cakap orang jodoh jaga. Okey. Dan ni awak tak pergi makan tu. Han tak sat makan Maggi ya. Tunggu demo lah hantar tu. Tunggu saya hantar kan? Dulu boleh lah. Lah jauh dah. Dulu-dulu je. Dulu-dulu. Ni. Dulu kat Bali ingat tak? Kat Titi tu. Titi mana? Tata saya telih. Di Bali ni. Lepas tu. Member saya reply. Yalah Bali. Lepas tu. Saya reply. Abang bila nak beraya dengan kita. Lepas tu orang tu kata macam ni. Orang tu selek. Lepas tu saya nak bagi nampak saya ni mahal sikit. Saya tak reply dah lah lepas tu. Faham. Dia nampak macam mahal ke arah mahal yang betul-betul pergi-pergi je. Ha. Kalau orang kata kalau macam saya reply je nampak saya nak pi kan. Tapi saya buat macam, saya buat tak tahu, saya sin je. Betul nampak macam mahal yang betul-betul nak mengelak betul-betulnya, pergi terus. Bukan nak mengelak pun bagi benda tu nampak mahal. Tapi dah orang tu pun buat tak tahu. Kes jenis yang macam orang kata ego sama ego lah macam tu. Ego sama ego lah, lebih kurang lagu tu. Nak tahu kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Sebab salah seorang tak cakap betul-betul. Bukan. Orang tu dah cakap dah kat saya dulu. So? Tu saya pun rasa malu lah. Dia macam, tak tahulah kan, kita ni orang kampung. Depa tu dah keluar. Depa tu dah the next level lah. Kita pun rasa waktu macam. Waktu tu pula dia pergi latihan. Ingatkan dia pergi tu, dia pergi terus. Orang kata dah masuk latihan time tu. Rupanya latihan, apa dia maksud dia? Latihan TikTok eh? Apa? Tadi live? Ha? Benda aku ni eh? Ada. Cuba tengok balik. Kan? Cuba tengok yang lama balik. Cuba tengok balik. Kan ada dua handphone tu kan? Cuba tengok balik tu. Nah, handphone ni tak ada WhatsApp, tak ada IG, tak ada Facebook. Oh. Jangan sebut benda-benda tu nanti takut kena ban. Ha. Kalau macam sebut I love you tak apa kan? Apa hal ni? Cakap kalau aku yang cakap dia akan kata ego eh. Macam malu-malu macam tu yang keluar kan. Betul-betul keluar sakit hati. Tak faham. Memang betul lah orang kata ego lelaki ni sangat kuat. Tapi dia silap. Ego wanita pun lebih kuat. Sama-sama ego. Benda aku ni. Dia blushing ke dia berlari? Ha, nampak macam berlari tadi tu. Oh, dia pimbun bola. Biarlah dia pimbun bola.
kadang tak dapat expect tau dia tu blushing ataupun dia nak pergi ataupun dia nak balas balik yang masa kita fikir live tu. Aku salah ke dia salah tu? Rasa macam dia salah. Ah, abaikanlah kan. Aduh. Allah Akbar. Sekarang pukul 5 lah kan. Saya nak sambung video saya ni. Saya call kawan saya. Saya nak buat kerja. Suami ni pun nak rehat ni. Hello? Adana? Adana? Mak, mak. Mak ada nama? Mama ada mana? Mama buat apa kat mall? Makan. Mama balik gua apa? Tak mau masuk. Tak mau masuk. Tak mau masuk. Psh. 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 Pukul apa? Pukul 8 ke pukul 9 pun tak apa dah. Alah. Hah? Tak ada pukul apa? Tak ada buat waktu. Sembilan ke kan? Hah? Sana lah. Tak ada langsung. Oh, saya harap je aku beritahu macam tu lah. Macam 8 ke atas. Aku pula. Eh, mama, mama. So, dia terkasar pula dengan mama. Mama tak perasan kenapa mama? Apa dia? Apa dia, ma? Mama rindu. Mama rindu. Adik pun rindu mama ni. Tak apalah. Adik nak cakap dengan ni jap. Nantilah adik cakap kat mama eh something dengan siapa nanti mama tahu juga. Okay. Okay, bye mak. Assalamualaikum. Ya, mak sihat ke? Alhamdulillah sihat. Selamat telefon mak saya apa? Mak tanya dah makan ke belum. Bila kamu ni nak balik rumah, buat apa kat situ? Itulah mak bagi tahu tu, tanda mak rindu lah balik lah. Saya ambil cuti saat balik ni. Rindu. Tak dengar tadi dia cakap mama rindu kan? Saya cakap dia, ya adik pun rindu mama tapi adik rindu juga seseorang kat situ. Dah tak dah gambar dah. Macam dekat lain kan? Macam dekat lain, dekat lain. Di belakang belakang tu ada cermin. Cermin dekat kereta nampak sangat selama ni kena tipu eh. Ada kat lain tempat lain yang ada macam tu lah, macam tu. Takkan dah hantar gambar kat mall. Ni Lani yang hantar lah yang pakai kepi haru. Nampak? Dia pakai kepi. Hantar kat mall, hantar yang ni kawan ni. Biar. Mak suka jenis gambar lelaki yang ada background belakang kat itu yang ada kereta nampak macam dia ada kereta. Bukan. Ni kereta pekerja apa ni? Tokek kedai makan tu. Nak wira-wira nampak? Takkanlah saya seorang nak jadi fake. Saya takkanlah Mimi saja yang jadi fake. Saya pun nak jadi penipu juga. Macam tu lah. Ya Allah. Dia awak nak tengok tak? Ni, Sat. Nak tengok tak? Nak. Nur Syamimi Nawawi.
Okey. Ni rasanya story dekat gunung. Okey. Bali. Lepas okay. Tu di reply-nya betul. Betul, maksudnya Mimi cakap betul lah kat Bali. Betul, cakap betul. Dah gambar memang gunung kan? Memang betul lah. Ketipu gunung tu. Mimi tak beraya dengan Ryan pun. Mailah Bali. Tiba je kan Ryan? Ryan kan selek. Lepas tu, saya cakap selebiau selek. Lepas tu, Mimi cakap kan. Lepas tu, saya tak reply dah. Lepas tu, ada tak lagi tiba? Ha? Lepas tu ada tak lelaki tu dia ajak art story ke agent macam dengan kawan-kawan macam tu lah. Yang dia nampak, ada dah nampak yang free hair kat dalam, ada yang tudung-tudung macam tu lah kawan-kawan dia. Ha? Tak apa lah kalau tak faham. Sebenarnya memang tak nak bagi faham pun. Tak berapa sampai ni. Lagi mendalam sikit. Dia macam dia nak kata tapi tak sampai hati yang macam tu. Cakap je. Kadang tak semestinya kita perlu jaga hati orang. Kadang orang pun tak jaga hati kita. Betul lah. Slay. Kadang kita bukannya tak lain. Kan tak payahlah jaga hati orang sangat. Kadang orang bukan jaga hati kita orang. Hati kita pun. Slay. Awak dia macam terasa sampai ke tak apa, biasalah tu. Dia bukan macam soal terasa. Lepas itu tak payah dah terasa sangat. Dah ajak suruh saya cakap belah-belah sini. Dia duduk cakap belah-belah sini. Dia macam bukan terasa lah. Dia macam terkena. Ha macam tu lah. Terkena lah, kiranya terkena lah. Tahu tak? Mimi Nawawi, kalau saya bagi tahu, awak diibaratkan apa? Ibarat bunga ros. Salah. Macam mana? Mimi diibaratkan bayang-bayang. Lagi dikejar, lagi jauh. So, awak pernah kejar saya? Bukan. Saya ibaratkan macam tu lah. Saya sebenarnya fobia ni. Fobia. Masak. Tiba-tiba saya ada dekat hospital. Kita sakit apa? Ha? Sakit apa? Doktor saya sakit apa tadi? Doktor cakap tadi? Hati. Tak cakap ke hati. Takkan nak beritahu. Dia bukan faham kita pun. Sakit hati ni sama juga macam mana sakit gigi, Mimi. Bermula dengan benda manis, akhirannya sakit. Ada orang cakap, bunyi apa tu, bunyi pelut. Diam dia, okey? Anggap je bayang-bayang, ya? Anggap bayang-bayang, ya, guys? Faham tak saya cakap? Faham. Apa dia? Baik tu. Sakit hati tu macam sakit gigi juga, Mimi. Bermula dengan benda manis. Betul. Perakhirannya sakit. Perakhirannya dia macam mana? Dia mula dengan manis lagi? Mula dengan manis lah. Maksudnya kita makan benda manis. Sama juga macam sakit gigi ni, sakit hati ni bermula dengan kenangan. Bermulanya dengan benda-benda yang menceriakan. Sama juga sakit gigi bermula dengan benda manis. Minum air manis, minum Starbucks, minum lah apa semua. Akhirnya kalau sakit gigi. Ayat raya ni memang mantap lah. Betul, sumpah padu ayat eh. Tak cakap, cuma itu perumpamaan. Faham. Tu kalau sakit, terasa ada hati kan? Serius lah? Mana dia sakit, dia terasa dia ada hati? Haa.
simpanlah dalam hati tu, tak ada mengadu, hampir mengadu kat Tuhan. Betul-betul padulah. Mengadu kat Tuhan. Sakit pun, kecewa pun. Kecewa? Macam mana? Macam something je. Mimi kecewa dengan siapa? Mimi tak kecewa. Sebab Mimi tak ada luah kat siapa-siapa. Kalau Mimi kecewa. Bermakna? Kalau yang tak luah kat siapa tu? Maksud dia apa? Nah, ni kawan call. Pok cek beruk jadian. Macam saja tukar nama lain kan? Tak, tak. Bukan. Memang dia. Hello, beruk. Lewa. Fusai aku 9. Nak panggil mana? Nak panggil Siro. Ni bola petang tak jadi? Ya, Im Takung. Im Takung. Ni hampa duduk nak? Duduk kat Ju. Saat sampai? Api marah ha. Hanya aku ajak kat pala. Cakap dia elok lah. Anduk lah. Duduk rumah kan ada live dengan Syamimi tak? Okay. Bola saya tak jadi main. Bola tak boleh main. Ayat bertakung. Tahu tak ayam takung tu? Okay, tadi faham, okay. Ayam takung, tak boleh nak main. Lepas tu sekejap malas saya main futsal. Faham. Futsal kan favourite. Ni. Kan dulu, yalah. Dulu pergi select ada kau ikut. Pergi main malam-malam ada kau ikut. Nak fitnah ni nampak macam fitnah sikit. dia punya nak beli bitin teruk sangat tu. Nak tournament, suruh orang main support. Itulah. Orang kata kan, benda yang manis tak semestinya kita akan hari-hari lalui. Mesti akan terselit dengan yang masam. Betul-betul. Dia macam ibarat kenangan. Kenangan tak perlu dipikir. Kenangan tak perlu diulang. Kenangan tak perlu diingat. Begitulah manusia. Sambung. Begitulah manusia. Sambung. Yang ketika bosan baru cari. Selain itulah Mimi. Betul lah. Itulah manusia. Yang ketika bosan baru cari. Itulah Syamimi. Kena guys. Macam tu juga manusia. Bila berjumpa barulah nak menangis. Bukan. Tepatilah Syamimi. Kena. Begitulah manusia. Berjumpa kembali. Tiba-tiba nak get back. Kena. Kena lah. Sebab apa? Memang betul. Tapi tak payah nampak macam tak rela nak kena. Cakap lah betul-betul kena. Bukan. I did. Bukan. Dia macam ibarat macam dulu-dulu. Tak apa. Dia ni buruk lah, utuh lah apa. Jumpa balik, tiba-tiba nak get back. Mana ada kan? Mana ya? Eh, Abang Furukyok. Mana ya hang ni? Jangan final lah. Tak final. Amboi. Pui? Ya. Acut. Awak merah muka tu, siapa? Tepuk je ni. Lawak lah Mimi ni. Mimi ni lawak lah. Dulu tak lawak pun. Nanti lawak. Lawak je. Nak perempuan lain live tak ada gelap macam ni pun. Kena. Apa dia?
Mimi. Hey. Ha ha. Ni, cuba hang duduk diam. Jangan diam. Hang duduk diam. Hang duduk diam. Duduk diam. Duduk dia tak payah senyum, tak payah senyum. Tak payah senyum. Okey, tak payah senyum. Duduk. Jadi seorang yang serius Mio lah. Faham? Okey. Tak payahlah mata tak usah duduk. Tengok sini, tengok sini. Sebab apa bila kita tengok Haji nak senyum? Pasal apa? Cepat. Han tengok aku, aku tengok Han. Ha. Okay, okay, tak apa. Sirih, sirih. Tak payah nak. Satu. Tengok ni. Dengar kira ni. Satu. Dua, tiga. Serius? Dia senyum kat mulut bukan kat mata. Senyum bukan, mulut. Lagu tu lah, ya Allah. Mata macam tengok orang lain. Tengok betul-betul. Okay, okay, tengok mata awak lah. Okay, okay, okay. Diam-diam. Duduk diam-diam. Ha? Kenapa tak duduk diam-diam? Sebab tak boleh. Tepat. Sebab apa? Tak nak tahu sebab apa? Apa? Sebab jenis lelaki ni pandai berjanji tapi tak tepati. Okay lah. Semua salah. Kalau dia macam ni, kalau dua-dua jadi api, siapa nak jadi ayam tu? Yalah, salah. Laki lah, salah laki. Jadi api, siapa api? Ryan ke Mimi? Awak lah, dah awak yang cakap okay, macam Mimi, tu. Mimi jadi api, Ryan jadi abang bomba. Ah, jadi ayam. Abang bomba dekat api, dia tutup api tu, terpadam, terus hilang. So, bermakna benda tu dah hilang, api. Apa maksud korang? So, korang faham kan? Macam mana? Han cakap sekali lagi tak faham. Saya jadi api. Ha. Abang jadi buat abang bomba kan? Ha. Abang. Faham? Abang. Ha. Kena. Abang. Abang jadi abang bomba. Okey lah abang lah. Okey abang. Abang jadi abang bomba. Tembak api. Api terpadam. Kiranya api tu dah hilang. Ah, fahamlah kiranya macam contoh Mimi rumah terbakar. Saya habis sembuh rumah tu, habislah api tu hilanglah. Api tu hilang betul tak kan? Ha. Jadi dia macam mana? Tinggal abu dengan tinggal tak tahu apa yang tinggal menghatam ke tak. Tak, dia jadi macam abang bombo I love you macam tu. Kan? Oh ya, lagi jadi lagu tu kah? Ha. Kena. Alamak. Dulu tak lawak macam ni, jadi dah lah lawak. Pandai dia fikir. Ish. Saya boleh beza lawak dengan blushing. Boleh beza.
Macam kalau macam abang jadi bomba, akak nak jadi apa? Akak Jepam tak ada, tak ada, tak ada. Akak... Akak apa sekali Vader sekarang? Doktor, 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 doktor. Doktor. Saya tak mau jadi. Saya tak, kalau saya tak mau jadi doktor boleh? Awak, saya tak mau, tak apa. Kalau awak jadi doktor, tak sesuai dengan bomba. Itu? Dengan... pesilat mata. Pesilat mata apa tu? Magic ke? Magic ah, magician. Sesuai, saya rasa. Sesuai. Kalau dia main magic, dia nak ubat hati orang tu, tiba-tiba dah tak ada hilang. Tak ada hati. Maksudnya kalau yang tak ada hati, dia boleh bagi ada hati balik. Ya, bila tak ada hati, dia hilang. Dia jadi macam orang kata, hati gantung, tonggol, macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Sebelum ni pun dah biasa lah, kena banyak yang apa, ilmu hitam, apa benda, banyak lah. Awak cakap, awak duk cakap nak hilang hati. Ha? Awak duk cakap lagu tu. Kalau sayang, tak ada nak berubah hati, nak hilang hati macam Mimi, oi. Ha, han duk ikut ayat siapa, han duk belajar mana ni. Kalau sayang tu tak ada lah, nak hilang hati, nak nak tiba-tiba nak berubah hati. Berubah hati ni mungkin disebabkan orang ketiga. Tak pun sebab laki tu buat perangai. Kalau tiba-tiba han duk tidur, han mangkit, hampir makan, tiba-tiba tak ada, tak ada guruh, tak ada hujan, tiba-tiba berubah hati hang tu. Itu hang yang nak cari pasal dengan orang. Kena, 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 kena. Ha. Hang ni, ni yang buat orang marah ni. Malah lah cakap hang. Aku cakap kena kan tadi, dah betul lah tu. Kalau kena, takkan salah lagi kalau kata kena. Takkan nak cakap tak kena tu, dah lelaki macam tu. Eh, salah aku juga tu. Stres lah, lelaki ni memang complication lah. Penat lah macam ni. Dia, kita memang payah nak puas hati orang. Saya ingatkan lelaki je. Eh, perempuan je. Complication. Rupanya. Compare. Dah lah. Penat lah macam ni. Memang betul orang kata, dia bukan bayang-bayang. Tapi dia mimpi. Mimpi. Hanya sekadar lakonan, bayangan, mimpi hanya mimpi, mimpi hanya di fikiran, tapi kenangan hanya ada dalam ingatan. Begitulah juga kehidupan. Ketika diuji, banyak yang keji. Ketika di memuji, banyak yang respect, banyak yang sayang. Itulah orang kata pengalaman. Sebab tu dah hidup kena ada pengalaman. Pengalaman ni bukan mendewasakan kita saja. Pengalaman itulah untuk kita guna. Begitulah juga complication. Kalau tak ada complication, takkan ada complication. Sebabkan complication ni je yang jadi stres, tak boleh nak fikir. Aku jadi tak tahu betul ke tak. Entah. Laki semua macam tu lah. Saya memang dulu memang minat. Minat orang kata berbahasa.
skin saya kuat, awak jangan risau saya kuat. Saya adalah mila lelaki yang macam tu. Pergi dengan kata-kata dan menghilang begitu saja. Tiada jawapan yang betul. Tiada jawapan yang munasabah. Begitulah juga manusia. Antara mampu hadap ataupun pergi. Untuk Ryan, thank you. Awak seorang lelaki yang complication. Thank you so much korang yang bagi hadiah kat saya. Awak complication dan awak bagi gift hanya untuk tutup-tutup kata-kata awak kan? Sorry. Pemberian hadiah tu tak bermakna bagi saya. Yang paling bermakna adalah perbuatan, bukan pemberian, untuk saya menghargai awak. Saya tahu awak ni pandai berkata-kata. Tapi awak tak tahu dan saya pandai menilai. Menilai tu macam mana? Menilai antara awak serius ataupun main-main. Awak pernah disakiti. Dan saya pun pernah disakiti. Kalau awak berulang kali lagi, adakah awak nak apa benda ni? Kau ni kalau nak mengipik, janganlah tambah-tambah. Alamak. Okey korang, thank you yang support video Mimi. Mimi dah nak move on. Nanti Mimi live lagi. Jika Mimi nak luahkan sesuatu dekat korang. Ini bukan prank tau. Ini betul-betul. Mimi akan buat live lagi. Untuk Ryan dan untuk yang lain-lain yang pernah memberi hati atau memberi kata-kata, saya akan lupakan dan saya akan buang dan saya akan buka buku baru. Assalamualaikum.